teman-teman, selamat datang di YouTube channel Dennis Hendrik. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang limpah dan selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini kita akan mengulas tentang ikan-ikan hias yang datang dari Banyuwangi ya. Jadi ini kita pengen tahu nih ikan-ikan apa aja yang jadi khas dari Banyuwangi ya. Oke, ini kebetulan juga berbarengan dengan kedatangan ikan hias dari Banyuwangi di tokonya Babe Jujun di Alena Kru di Jalan Rutan Jati ya. Buat teman-teman, saksikan terus videonya dan jangan lupa tetap subscribe, tetap tekan tombol loncengnya serta kasih komen dan share. Oke, ikuti terus video ini. Ini salah satu ikan yang khas dari Banyuwangi yaitu kompelo terbang ini. Kayak kompelo macan tapi ini warnanya lebih unik deh, warnanya hitam putih. Ini ikan ini agak jarang nih ditemui di pasaran ya. Ini baru saya lihat juga ikannya. Ini termasuk makan kompelo, makan apa Pak Tajujun? Makan pelet ya, makan terumbu ya, juga ya. Iya. Terus juga makan apa namanya? Makan ini juga. Makan rebon ya, rebon itu ya. Kalau rebon pasti lah. Rebon itu pasti ya. Oke, ini satu lagi ikan yang khas dari Banyuwangi nih, ikan agak jarang juga nih. Namanya ikan Ho Chi Minh ya. Ini ikan karang dia. Tuh, warnanya agak aneh kan. Ini masalah masih di plastik jadi kurang kelihatan ini. Ini ikan ini Pak, apa namanya? Predator. Enggak, bukan. Juga. Oh, bukan ya. Makanya sih pelet juga sama Pak ya. Sama. Makanya pelet ya. Segini berapa Pak ini Pak? Kenapa? Segini berapa ini? Yang gede-gede ini? Itu. Itu kayaknya masalah kalau yang segede-gede jarang, 175 kan itu. Iya, 175 ya ini harganya ya. 75 teman-teman. Tuh, bentuknya sih unik sih. Itu modelnya bagus, nah, tuh gede. Bagus, gede. Nah, ini bentuk ikan Ho Chi Minh modelnya ya. Dia bentuknya tuh wah, kesana jauh banget lagi. Dia ada janggutnya gitu, dua gitu kayak kumisnya. Ayo sini. Nah itu ada janggutnya tuh. Persis. Matanya juga merah. Memang agak jarang sih mau ikan ini. Kadang-kadang ada, tapi ini ikan karang nih Pak ya. Iya. Karang. Oke, ini salah satu ikan yang khas dari Banyuwangi, namanya ikan blue band. Ini bentuknya sih kayak ada biru-biru gitu ya. Iya, ini bentuknya seperti ini nih. Dan unik juga nih. Nah, langsung aja saya ambil gambar yang ikan-ikan yang memang agak jarang ini. Karena ini ikan blue band. Ya. Ini harganya berapa Pak? Enggak sih murah, 10.000. 10.000 ya, tapi unik khas ini. Banyak banget ikan laut Pak ya. Banyak nih. Iya, lihat teman-teman tuh bentuknya. Lucu. Nah ini kan cantik juga nih, ini khasnya Banyuwangi, dia nggak ada di tempat lain. Apalagi di Pulauan Seribu, nggak bakalan ada ikan cantik seperti ini. Ini jadi khasnya Banyuwangi. Bentuknya sih lucu, ini kan termasuk kuat juga nih Pak, ini Pak. Kuat dan murah. Yeah. Ikan cantik mah murah, karena banyak. 10.000 satu. Cantik-cantik bawa 10.000 dua warna, 10.000. Nah ini ikan yang khas dari Banyuwangi juga ya, ini kakao model nih. Ini agak jarang juga sih, tuh bentuknya lucu. Dia termasuk jenis ikan keling ya Pak ya? Iya sih, tapi dia nggak masuk ke dalam, Masuk ke pasir, jenis ikan keling, ikan kakao model. Dan ya bentuknya seperti itu. Ikan namanya wrasse apa gitu loh, bahasa Inggrisnya. Ya. Itu 3 biji. Nah ini ikan keranjang Bali ya, yang termasuk ikan khasnya Banyuwangi dan di daerah Bali. Dia bentuknya unik gitu. Ukurannya besar ini. Ukurannya udah besar dan kok ada yang putih ada yang hitam Pak ya? Ini laki cowok atau cewek? Enggak, warna agak berubah aja ntar gue. Ya, agak hitaman dikit. Agak hitaman dikit ya. Ini emang ikan bentuknya bagus sih. Gitu. Ini ukurannya ada XL Pak ya? Iya. Ini kalau digoreng sih enak Pak ya. Mantap banget. Atau digoreng. Masa digoreng sih. Ini ikan bagus ini. Kita goreng ke kilo aja satu. Ya, ini tahu bentuknya bagus sih ini. Ini ya. Makannya sih
ini Pak, pelet juga udah mahal deh. Iya. Yang ini berapa Pak? Ini kalau 100 ya, ukuran besar gini ya? Iya. Murah-murah. Oke, ini salah satu ikan yang khas dari Banyuwangi itu, ini ada Angel Ungu ya. Ini sengaja saya kasih jaring ini supaya dekat gambarnya, biar jelas gitu teman-teman. Angel Ungu nih, ini dari Banyuwangi. Dan ini masih di toko ikan hias Babe Jujun. Nah itu, ini ikan hias Angel Ungu ini ya apa, besarnya bisa, sebenarnya bisa lebih besar lagi. Ini kalau besarnya gede apa Pak? Ini Pak ikannya Pak? Kalau gedenya segede apa dia? Oh, itu dia nggak bisa gede, itu sudah masuk gede juga. Oh ya, sorry. Ternyata ikan ini nggak bisa gede, ini paling gede sebesar ini aja nih, gitu kan, Angel Ungu. Dan ini harganya berapa Pak segini Pak? 15 ribu. Nah, kalau ribu. Ini Angel hitam polos. Nah ini apa, 15 ribu ya harganya ya, Angel Ungu. Ya menarik sih ini buat ikan apa namanya, ikan di apa terumbu karang nih. Ini kan khas Banyuwangi lagi juga ya, ini Angel hitam ya, warnanya emang hitam gelap ini. Dan ini termasuk ikan yang agak kuat juga nih. Ini karena baru jadi masih agak teler-teler ya, biar pindahkan ke sini. Nah, ini harganya berkisar antara 25.000 sampai 30.000 lah ini. Angel hitam. Lucu sih, kayak ikan dakocan bentuknya. Yang di belakang itu tuh ikan Angel Konci. Dia mirip dengan Angel hitam ya. Itu sama dari Banyuwangi juga. Khasnya dia ada apa? Ada garis biru di atas siripnya, terus ada di bawahnya ada garis kuning di bawahnya, dan di dayungnya juga ada warna kuning-kuning. Jadi emang agak unik ikannya. Ini ikannya nggak mau kesini nih, kita geser ke sini. Oke, ini salah satu ikan gas lainnya dari Banyuwangi ya, namanya Angel Melati. Ini kayaknya lagi marah ikannya nih, ketahuan apa namanya, dulu-dulunya ke atas semua tuh. Ini bentuknya unik sih dari matanya ini. Coba kita lihat muka rat itu ya. Oke teman-teman, ini Angel Melati ya bentuknya ya, dia baru ditaruh di ini kolam penampungan tadi, itu pindah ke sini. Kalau ngeliat bentuknya dia bagus sih, dari warnanya ada kuning-kuningnya nih, terus depannya juga kayak macan. Ini harganya sekitar 150 ribuan lah gitu kan. Nah itu juga ada TP per kula, TP per kula ya. So, ini harganya mungkin antara 30 sampai 50 ribuan. Nah ini Angel Melatinya, ini salah satu ikan yang cukup kuat ya Angelnya.
teman-teman, itu saja review ikan hias yang khas dari Banyuwangi ya. Yang mengambil contoh dari peternakan sebagai jujur. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman, dan buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya, serta jangan lupa komen dan like serta share. Oke, dari Kantor Ikan Hias Dari Jujur, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.